teman-teman. Kali ini kita akan mengisi gas. Kaleng gas outdoor. Gas seperti ini kita refill, kita isi dengan gas tabung LPG seperti ini. Caranya gimana? Nah, kita menggunakan alat seperti ini. Ini inverter. Peralatan yang kita butuhkan ini ada air es. Air es atau air dingin ini kan fungsinya biar nanti gasnya ini nanti bisa turun ke sini. Mari kita lihat cara pemasangannya bagaimana. Silakan. Kita pasangkan ke sini. Inverternya kita pasangkan. Tabung gas hijaunya kita taruh di atas. Kira juga butuh timbangan seperti ini untuk menimbang berapa beratnya nanti ya. Nah, ini sudah kita pasang. Kita buka. Nah, ini kelihatan turun. Ini gasnya turun. Kelihatan kan ini? Nah, ini gasnya turun. Kita tutup dulu, kita lepas. Coba kita timbang. Ini baru 238 gram. Ini nanti kita isi kisaran 250 gram sampai 280 gram. Oh, oke teman-teman. Isinya kaleng ini jangan sampai lebih dari 300 gram ya. Sangat tidak dianjurkan. Kita pasang lagi. Ini sudah terpasang, kita buka. Paling ini cuma butuh sebentar, sudah sampai 250 gram. Dan kita tutup. Kita buka lagi. Aduh, ini masih ngasus. Nah, ini udah 280 ya. Ini sudah kita anggap cukup. Beratnya juga sudah lumayan.